Halo, sahabat Berita, apa kabar hari ini? Semoga sahabat Berita selalu sehat dan tentunya selalu semangat. Nah, sahabat Berita, saat ini saya sedang berada di Desa Undaan Lor, tepatnya di RT 4 RW 1 Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus. Nah, di belakang saya ini merupakan produk-produk kubah atau menara ya, sahabat, yang diproduksi oleh salah satu warga di Desa Undaan Lor ini, sahabat. Nah, di belakang saya ini adalah tempat produksinya. Nah, nanti saya akan mencari informasi tentang produksi pembuatan kubah maupun menara masjid. Nah, untuk itu jangan kemana-mana, selalu ikuti saya. Yuk! CVK Riza Visual Art ini sejak kapan, Mas? Berdirinya? Sekitar kalau 3 tahun setengah lah, Mas. 2018-an. Itu bermula dari apa itu? Bagaimana kok bisa mendirikan saya sendiri? Itu kan ikut orang. Mm-hmm. Lama-lama namanya orang kepingin lebih maju, pingin berkembang lah. Berkembang, punya usaha sendiri, terus akhirnya memutuskan untuk keluar kerja dari tempat yang lama, bikin usaha sendiri. Itu sebelumnya berapa tahun, Mas, ikut orang itu? Sekitar 4 tahun, kalau di bidang ini saya ikut orang 4 tahun. 4 tahun ya? 4 tahun. Terus membuat CV sendiri? Bikin CV sendiri. Ngajakin temen, ngajakin tetangga gitulah, supaya ya meningkatkan perekonomian. Enggak kayak ikut, namanya ikut orang kan dengan gaji terus biaya hidup kan juga kita berpikir untuk lebih maju gitu. Oh gitu ya. Selain itu juga untuk memberdayakan masyarakat sekitar, gitu. Sekitar ini kan yang kerja juga lingkup sekitar, tetangga-tetangga, teman gitu. Nah, kalau di sini, Mas, itu melayani pembuatan apa saja, Mas? Yang saya fokuskan di masjid, kita bikin kubah masjid, menara, ornamen, pokoknya yang berbau yang di masjid gitu. Kadang juga bikin rumah tinggal, kalau ada, itu juga bisa gitu. Tapi untuk fokusnya memang di masjid ya? Antara kubah dan menara ya? Di kubah, di menara. Untuk harganya, Mas, bisa disebutkan? Kalau harga kubah itu sekitar 750 per meter persegi. Nanti dihitung dari diameter lingkaran, nanti dikali pakai rumus lingkaran gitu, dikali harga. Kalau kubah 750, kalau untuk menaranya, Mas? Menara per meter 100. 1.200.000. Oh, 1.200.000. Itu juga per meternya ya? Itu per meter. Oke. Nah, itu untuk pelanggannya di sini itu di mana saja, Mas? Ya, alhamdulillah kita kalau wilayah Jawa sudah pernah semuanya, juga nyampe luar Jawa, nyampe Kalimantan, nyampe Kepulauan Riau. Sudah seluruh Indonesia. Terus untuk paling diminati di sini itu yang apa ini, Mas? Untuk paling diminati produksi sekarang itu di menara
model kayak Masjid Nabawi. Timur Tengah ya? Oh, Timur Tengah. Nah, jika ada yang berminat ini Mas, ini bisa menghubungi ke nomor berapa? 081 391 437474. Nah, selanjutnya itu tadi seliputan hari ini di produksi pembuatan menara maupun kubah yang berada di Desa Undaan Lor, RT 4 RW 1 Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus ya sobat. Saat ini pelanggannya ini di seluruh Indonesia sobat. Semoga liputan hari ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi referensi bagi sahabat kita semua. Jika sahabat suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa.